kalau yang TKA mah nggak sesuai gitu sama yang di apa sih di pelajari. Iya gitu, kalau yang itu mah selain TKA mah ya TPS mah insya Allah. Oke teman-teman semua, kali ini Kak Sugeng sudah dengan peserta UTBK yang baru saja keluar nih di sesi berapa? Sesi 1, hari keempat ya teman-teman semua. Oke, sekarang bersama saya Ilham Henugraha, salah satu mahasiswa ya di UNSIL juga di jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2017. Jadi kalian nanti pas masuk itu jadi maba angkatan 2021 ya kalau kalian keterima. Oke, di sini yang pertama sama siapa ini namanya? Khairunisa. Yang kedua? Muti. Yang ketiga? Kiki. Ini Kak Sugeng dengan siapa? Depi. Syahra. Syahra. Satu. Nabila. Lina. Dengan siapa namanya? Eival. Asal Khairunisa dari mana? Dari Singaparna. Dari Singaparna, asal sekolahnya? SMA Singaparna. SMA 1 Singaparna ya? Oke, Mutia? Sukaraja. Asal sekolahnya? SMA Singaparna. SMA Singaparna. Berarti satu alma mater ya, ya sama Herunisa. Yang satunya lagi? Dari Puspahyang. Puspahyang. Sama SMA Singaparna. Iya. Kakak juga sama dari Puspahyang, tapi ke sananya. Taraju kalau kakak Taraju. Oke. Sekarang kan UTBK kebetulan dilaksanakan pas bulan puasa nih. Terus Ante, kalian melaksanakan puasa nggak untuk Herunisa sekarang? Puasa, ya kan takutnya ada halangan. Puasa, nah kalau lagi puasa ngehambat gak ketika Khairunisa mengerjakan soal UTBK-nya? Enggak. Oke, berarti enggak ya, puasa enggak jadi halangan ya, enggak jadi hambatan ya. Selanjutnya ya dari Muti, jadi halangan enggak bulan puasa ini? Enggak puasa. Oh, puasa berarti enak ya. Bisa sarapan dulu, oke. Dari ini, siapa sih namanya tadi? Kiki. Iya. Jadi hambatan nggak atau puasa nggak sekarang? Puasa, nggak jadi hambatan. Oke. Okay. Yang satunya malah kemana ya? Oke, nggak apa-apa. Di sini kakak mau nanya kembali pilihan UTBK-nya atau pilihan 1 dan pilihan 2-nya untuk Muti kemana? Ke UNSIL. UNSIL jurusan? Gizi sama Kesmas. Gizi sama Kesmas berarti di UNSIL ya? Iya. Oke. Okay. Kemudian dari Kiki? Jurusan? Dua-duanya? Ya. Oke. Okay. Semoga jurusan yang kalian kehendaki itu ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti diberikan yang terbaik lah, apalagi sekarang itu lagi bulan puasa. Kemudian kalian pasti juga berdoa ya sebelum melaksanakan UTBK ini. Di sini mau nanya kembali perihal udah masuk lagi? Masuk lagi, Bu. Oh. Oh iya. Siap. Wait ya. Nambut dulu ya. Nembut dulu temannya ya. Oke, okay, yang keempat, first impression kalian. Dalam artian first impression ketika melihat soal UTBK, otomatis kan kalian persiapan dulu nih, belajar dulu, ngerjain soal-soal. Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak? Tidak. Alasannya? Kalau yang TKA mah enggak sesuai gitu sama yang di apa sih? Pelajari. Iya gitu, kalau yang itu mah selain TKA mah ya TPS mah insya Allah. Oke. Mudah. Bagi Kiki sesuai ekspektasi nggak? TKA enggak, kalau TPS ya sedikit-sedikit ada. Alhamdulillah. Kan ada, masih ada sedikit-sedikit. Iya, enggak poek deh gitu ya. Kalau ditanya nih, sulitan TKA atau TPS? TKA. Sulitan TKA. TKA. Sulitan TKA TPS. Di materi apa? Materi fisika, materi sejarah. Oh, berarti ini masa yang tekan itu sosum kan? Iya. Dengan soal yang ada dan waktu yang disediakan, apakah menurut kalian kekurangan waktu nih? Harusnya 40 jam misalnya ngerjainnya, harusnya 2 jam atau sudah cukup dengan waktu yang diberikan? Cukup. Cukup sekali. Oke, okay, berarti gak ada keluhan ya. Pak Kemendikbud gak ada keluhan nih. Oke, okay, gimana perasaan kalian pas masuk ke ruangan dan setelah keluar ruangan?
pas masuk keluar ruangan alhamdulillah ngemplong gitu. Ya pas masuk mah deg-degan, panas dingin biasa, keluar mah alhamdulillah bisa hilang beban. Setelah memberikan jawaban ya, tadi kan kalian memberikan jawaban, berapa sih presentase atau persentase kalian, seberapa yakin kalian keterima UTBK ini? 70%. 70% lumayan. Sekitar 70% juga. Oke. Udah nyiapin jalur lain gak selain UTBK ini? Kalau misalnya gak keterima. UM kemana? Sini. Ke UNSI lagi? Iya. Oke. Dinasan di mana? Stan. Pasti Stan. Terakhir ya ini ya, terakhir. Pesan-pesan gitu buat peserta UTBK yang belum dan yang sudah lah, yang sudah melaksanakan UTBK. Pesan-pesannya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah pokoknya mah. Jangan terlalu dipikir, enjoyin aja. Nah. Kerjakan, lupakan. Datang kerjakan, lupakan. Itu simboyan dari orang-orang yang sudah mengerjakan soal. Jadi apa sih tadi? Datang, kerjakan dan lupakan. Nah itu bagi peserta UTBK yang sudah melaksanakan UTBK, pesan-pesan dari Muti dan Kiki. Ya. Oke, itu interview yang sudah saya lakukan bersama kedua orang. Tadi masih 2 orang, tapi udah nggak ada yang 1 orangnya lagi. Maka dari itu si temannya ini saya tambut terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih kepada Muti dan Kiki yang sudah bersedia untuk diinterview oleh saya ya. Nanti kalau misalnya mau nyoba nonton, silakan ditonton saja tuh channel YouTube-nya Sungsung Kono di YouTube kalau kalian ingin nonton. Dan pasti ingin nonton. Oke, makasih ya. Sukses ya. Nah, berarti di sini kan berempat ya. Dari mana aja nih? Dari Pase. Pase, berarti Tasik ya? Iya. Tasik. Tasik. Tasik juga. Tasik. Asal Bekasi tapi mondok. Oh, mondok jadi Cipasung. Cipasung Tasik ya. Iya. Iya, berarti dari Tasik semua lah gitu kan. Terus Kakak mau nanya nih, pilihan jurusan kalian itu kemana aja sih? Ekonomi. Iya, manajemen. Iya. Sama di UNSIL. Dua-duanya di UNSIL, yang satu agroteknologi, yang satu agribisnis. Yang pilihan pertamanya psikologi UNPAD, yang keduanya gizi UNSIL. Yang satunya manajemen UIN Jakarta, yang keduanya perpustakaan UIN. Oke. Kakak doain nih semoga kalian keterima ya. Amin. Terus Kakak mau nanya lagi nih. Sekarang kan bulan puasa. Kalian puasa enggak? Puasa semua. Puasa. Apakah ketika puasa mengerjakan soalnya itu agak apa namanya? Terkendala gitu? Terkendala enggak? Enggak. Enggak. Oke, terus Kakak mau nanya nih. First impression kalian ketika lihat soal UTBK, tapi jangan dibocorin ya. Kayak sesuai ekspektasi enggak sih gitu? Coba dari kamu dulu. Enggak apa nih? Enggak sesuai. Oke. Sesuai enggak sesuai. Tuh. Ada yang sesuai, ada yang enggak katanya tuh. Enggak sesuai banget. Jadi gitu ya, emang soal-soalnya emang sulit ditebak gitu kan. Terus gimana perasaan kalian setelah ketika mau masuk dan keluar ruangan? Gimana perasaannya? Pas awal mau masuk deg-degan. Ya. Pas keluar? Ya, oh, lumayan udah santai lah, merasa santai. Deg-degan tapi biasa aja. Oke. Deg-degan tapi nggak terlalu. Deg-degan, udah ininya santai, nggak punya beban. Oke. Terus, ya Kakak mau nanya nih, berapa persen kalian lulus UTBK sekarang? Dari 10 sampai 100 deh, berapa persen? Sembilan lima. Sembilan sembilan. Terus? 80. Oke.
90. Nah, dengan persentase itu apakah kalian udah ngerencanain gitu pengen kemana? Maksudnya gini, selain UTBK gitu, apakah udah nyiapin UM gitu kemana? Apa belum? Udah ada pikiran kesana belum kira-kira? Belum. Ada. Mata kemana? Polban. Polban. SBMPN. Okay. SBMPN ya? Oke, okay, mantap. Satunya? Kemana? Kalau nggak UNPAD ke UNS. Oke, okay, mantap. Satu? Ada, mau nyoba ke dinas. Kedinasan? Iya. STAN bukan? Iya. Oh, mantap ya. Oke, okay, terakhir ya. Terakhir ini mah. Pesan buat peserta UTBK yang belum tes, ada nggak pesan terakhir ini? Ada nggak kira-kira? Pesan apa lagi buat teman-teman di sana? Semangat. Semangat. Ya. Oke. Okay. Jangan panik, berdoa. Jangan panik, berdoa. Oke. Okay. Jangan terlalu berekspektasi sama soal-soal tryout. Oke. Okay. Semangat buat ngapalin soal-soalnya. Oke. Okay. Oke, okay ya, udah beres nih. Jadi makasih banyak udah ngeluangin waktu di sini. Kakak doain deh semoga kalian bisa masuk PTN yang diinginkan. Dari mana, Eva? Dari Tasik. Sekolah di mana? Di Al-Mutakin. SMA Al-Mutakin ya. Nah, Eva, puasa enggak nih? Puasa atuh? Puasa ya. Kira-kira puasa itu menghambat enggak ketika mengerjakan soalnya? Puasanya mah enggak sih, cuma ngantuknya aja yang agak menghambat. Jadi ngantuk ya, jadi ketika puasa ngerjain soal ya ngantuk gitu kan, emang benar. Terus kakak mau nanya lagi, pilihan UTBK-nya kemana aja nih, Eval? Dua-duanya ke Polman. Jurusan apa? Manufaktur perancangan mesin. Sama satunya? Sama. Oh, sama. Oke, bagus ya. Kalau ditanya saat melihat soal UTBK gimana perasaannya? Apakah sesuai dengan ekspektasi nggak kira-kira? Biasalah. Biasalah kata yang gitu. Terus kalau ditanya lagi nih, soalnya di komentar ada yang nanya nih, sulitan TPS atau TKA? Tergantung sih, tapi kok ya lebih mudah TPS sih. Kalau TKA ya tergantung kemampuan ya aja. Kalau jagonya di MTK ya pasti gampangnya MTK doang gitu aja. Mantap, bagus ya, benar-benar. Terus dengan soal yang diberikan oleh pihak LTMPT dan juga waktu yang diberikan segitu kan, cukup gak menurut Eval gitu kan? Cukup gak? Kalau menurut saya mah lebih. Lebih ya? Iya. Yeah. Oke, okay, berarti pas nih, lebih banget bahkan. Gimana perasaannya setelah keluar dari ruangan ujian? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Yeah. Pas masuk? Biasa. Kayaknya ini udah pernah belum nih? Ini gapnya bukan? Bukan lah. Iya. Mantap. Tapi udah tenang ya. Kayaknya ini mentalnya udah biasa nih. Terus kalau ditanya belajar dari kapan nih, Eval? Dari tadi malam. Biasa nih kalau laki-laki tuh kayak gitu ya. Terus setelah menjawab soal, Eval berapa persen nih lulus di Polman ya? Nah, berapa persen kira-kira? 50-50 aja lah. 50-50 aja lah, nyari aman ya, mantap. Terus kira-kira dengan 50-50 itu, apakah udah nyiapin jalur lain gitu? Misalnya UM atau kemana, udah ada rencana belum, Eval? Gak ada sih, cuma ikutan UTBK aja. UTBK aja, ya. Tapi nanti kalau pas pengumuman, pasti ada lagi ya? Kalau misalnya keterima ya, berarti alhamdulillah. Kalau enggak, cari lagi. Kalau enggak kan udah ada pegangan swasta. Oh, ada pegangan. Mantep nih, udah ada pegangan ya. Terus menurut Eval nih, perlu nggak belajar kisi-kisi kayak bocoran-bocoran yang udah keluar? Percaya nggak kira-kira menurut Eval? Percaya nggak percaya sih, cuma ya jadi kemasuk belajar aja, belajar biasa. Iya, benar lah. Bagus, mantap. Terakhir Eval, pesan buat peserta UTBK yang lain. Pesannya apa nih? Kalau ngerjain soal jangan stuck di satu nomor, nanti waktunya habis. Sama jangan tidur terlalu malam, nanti pusing ngantuk bener, sumpah. Ngalamin ya? Ah, iya. Bener-bener tuh, itu teman-teman yang pesannya. Udah, terima kasih Eval udah ngeluangin waktunya, makasih banyak. Semoga kakak doain yang terbaik buat Eval dan masuk PTN yang diinginkan.